Indonesia tanah air beta. Indonesia tanah air beta. Pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu semua. Lagu tadi sebagai pertanda bahwasanya semangat perjuangan kamu sama dengan semangat para pendiri bangsa ini. Mereka ingin bahwasanya kesejahteraan benar-benar tercipta. Mereka ingin bahwasanya keadilan tetap bisa kita semua. Oleh karena itu saya mau tanya sekali lagi kepada kawan-kawan semua. Siap berjuang sampai kita menang. Selanjutnya kita dengarkan orasi yang akan disampaikan oleh Presiden FSPMI sekaligus Ketua Mahkamah Partai Buruh, Bung Riden Hatta Majis. Kepadanya dipersilakan. Kita kasih aplaus kawan-kawan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, kaum buruh Indonesia. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. Partai buruh. Kawan-kawan, hari ini kita kembali bersama-sama menyatakan sikap, menunjukkan sikap kita kepada pemerintahan yang telah membuat undang-undang yang tidak untuk rakyatnya. Kawan-kawan semua, apa yang kita lakukan hari demi hari, percayalah, yakinlah kepada diri kita bahwa cara ini adalah satu-satunya cara, bagian dari cara-cara yang kita lakukan dengan yang lain-lainnya yang meyakini bahwa di satu titik kemenangan berpihak kepada kita kaum buruh Indonesia. Para pejuang bangsa begitu panjang 350 tahun para untuk merebut negerinya, 350 tahun untuk bagaimana menguasai tanah airnya. Kawan-kawan semua, sebagai kaum buruh, sebagai pemimpin buruh, sebagai aktivis buruh, sebagai orang yang peduli kepada buruh semua, tentu langkah-langkah ini kita tidak akan pernah berhenti
Tentu cara-cara ini kita akan menakendorkan demi untuk meraih cita-cita itu sendiri, kawan-kawan. Kelelahan manusiawi, kejenuhan itu wajar. Tapi prinsip perjuangan yang sudah kita sepakati bersama itu tidak akan pernah kita tinggalkan, kawan-kawan semua. KSPI, KPBI, KSPSI, dan seluruh gerakan-gerakan buruh lainnya, SPI juga menyatakan hal yang sama. Maka hari ini kita melakukan aksi dengan jumlah yang tidak begitu besar, tapi hakikinya kita menyatakan sikap, menyuarakan sikap kita kepada negara, kepada pemerintah, bahwa apa yang dia keluarkan kita tidak setuju, kawan-kawan semua. Di era kita, di zaman kita yang kita lawan, ternyata pemerintah kita sendiri, kawan-kawan semua. Di masa kita yang seharusnya berdasarkan konstitusi, pemerintah membuat aturan untuk rakyatnya. Secara konstitusi harusnya negara melindungi rakyatnya. Tapi ternyata, kawan-kawan semua, atas nama konstitusi, atas nama rakyat, tapi sesungguhnya dia menjolomi rakyatnya sendiri, kawan-kawan. Untuk itu saya mau tanya kepada kawan-kawan semua. Saya sekali lagi, kawan-kawan, saya mau tanya dengan kesungguhan hati kepada kalian semua, kepada kita semua, kawan-kawan. Hari ini ternyata kita sedang berjuang melawan pemerintah kita sendiri. Apakah kalian siap melawan, kawan-kawan? Para pendiri bangsa, para pejuang pendiri bangsa melawan penjajahnya, melawan orang-orang asing yang menjajah bangsanya, itu adalah wajar. Tapi hari ini di era kita ternyata, kawan-kawan, DPR yang sudah kita kasih mandat atas nama rakyat, pemerintah kita pilih untuk rakyatnya, tapi hari ini hampir seluruh aturan, seluruh produk-produk kebijakannya justru memeras rakyat yang ada, kawan-kawan. Ketika kita minta naik upah, tuntut inflasi saja tidak diberikan. Ketika kita menaikkan upah, meminta hanya untuk memenuhi kebutuhan layak saja tidak diberikan. Tapi ketika dia membutuhkan sebuah anggaran, membutuhkan dana segar dengan berbagai alasan, dengan kekuasaannya dia lakukan itu. Itulah tapera sesungguhnya, kawan-kawan semua. Masih semangat, kawan-kawan? Kita sudah ada tiga kata-kata lagi, kawan-kawan. Kata-kata sudah kita sampaikan, ucapan-ucapan sudah kita kelompokkan, sikap sudah kita berikan. Maka yang ada hari ini di forum aksi ini, saya ingin mengatakan tinggal satu yang harus kita lakukan, kawan-kawan semua. Konsistensi, komitmen, dan keyakinan itu. Yakinkan kepada diri kita, langkah-langkah yang sedang kita lakukan adalah langkah-langkah menuju kemenangan, kawan-kawan semua. Langkah-langkah yang sedang kita lakukan adalah langkah-langkah untuk merebut hak-hak kita, kawan-kawan semua. Kita tidak akan pernah lelah. Sebagai pemimpin buruh, kami selalu menyatakan sikap mengajak kepada kawan-kawan semua. Berbagai cara kita akan lakukan, berbagai upaya telah kita lakukan. Terus menyatakan sikap. Ini kezoliman yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Masih semangat, kawan-kawan semua? Perlawanan terus akan kita kobarkan. Penolakan akan terus kita lakukan. Dan untuk kasus tapera, kawan-kawan semua, ternyata Apindo pun tidak setuju. Maka dengan demikian, ketika nanti pemerintah memaksakan tapera diberlakukan, upah kita akan dipotong,
maka tidak ada pilihan lain. Kita akan meminta kalau Mang Aprindo benar menolak Tapera, maka kita akan meminta bersama-sama 2 hari, 3 hari, 1 minggu kita tutup pabrik, tidak ada produksi kawan-kawan semua. Kalau Aprindo nggak mau, berarti Aprindo omong kosong. Kalau Aprindo tidak setuju, berarti Aprindo bohong. Setuju kawan-kawan? Kita lihat di pertengahan Juni ini, kalau pemerintah memaksakan kehendaknya memberlakukan tapera, baik kawan-kawan media, tolong dicatat baik-baik. Aprindo sudah jelas menolak tentang tapera ini. Kita pun sama sebagai buruh menolak. Maka pilihannya ketika pemerintah memaksakan ini berlaku PP21, maka kita akan negosiasi kepada Aprindo. Kita akan duduk bareng dengan Aprindo. Kalau Aprindo betul-betul menolak, pastikan, nyatakan kita bersama-sama. Berapa hari kawan-kawan kita tutup pabrik? Berapa hari? Sampai PP21 dicabut. Setuju? Demen dah kita deh ya. Gak potong gaji kan? Itulah cara-cara yang akan kita lakukan kawan-kawan. Kawan KPK tadi menyinggung, dan saya juga sudah berulang pada Bapak Kepolisian, terima kasih sudah dikawal. Tapi kami meminta, kami ini aksi di depan istana, bukan di depan Indosat. Kami aksi di depan istana pemberitahuannya, bukan di samping patung kuda. Hari ini kita bisa maklumi, saya sedang mempertimbangkan, kalau tapera masih saja diberlakukan, maka kita pastikan aksi kita di depan gerbang pintu istana kawan-kawan semua. Wartawan tolong catat ini baik-baik. Kita sudah cukup bersabar, kita sudah cukup mengalah, kita sudah cukup mengerti, memahami kondisinya. Tapi untuk kali ini, daripada kami pulang kerja akhir bulan bawa slipnya doang, uangnya sudah habis, tidak ada pilihan lain. Maka aksi ke depan kita pastikan di depan pintu gerbang istana negara kawan-kawan semua. Kita akan lobby kepada Polda Metro Jaya. Kita gak mau lagi aksi di depan Indosat, karena bukan dengan Indosat kita aksinya. Siap kawan-kawan? Tunggu instruksinya. Kalau masih di blok di sini, kita cari cara gimana kita sampai ke depan istana negara. Yong, siap Yong? Nah, kita sudah cukup bersabar kawan-kawan semua. Hari ini tadi kita menyatakan awal kita menolak PP nomor 21. Terlalu banyak persoalan-persoalan yang kita hadapi hari ini. Aksi-aksi kita seolah-olah hanya sebagai ungkapan pernyataan sikap. Tapi saya meyakini di satu titik pasti kita akan meraih kemenangan. Pasti semangat kawan-kawan. Konsolidasi, mobilisasi, mari terus kita lakukan. Kalau 10.000 masa, 15.000 masa, kita pastikan kita bisa nego dengan Polda Metro Jaya untuk sampai tembus ke depan istana di Taman Demokrasi itu kawan-kawan. Yakinkan, ajak anggota kita semua. Kami para pimpinan komitmen konsisten. Kami tidak akan pernah lelah untuk menyatakan perlawanan terhadap ketidakadilan itu. Dan terima kasih pada kawan-kawan semua yang juga telah menyatakan hal yang sama. Samina watona terhadap putusan organisasi. Inilah cara kita menyatakan sikap. Inilah cara kita untuk berjuang. Kawan, atas nama pimpinan, saya mengucapkan terima kasih. Hari ini kita sudah menunjukkan sikap kita, sudah menyatakan sikap kita kepada pemerintah, bahwa partai buruh, bahwa elemen-elemen buruh menyatakan sikap menolak terhadap PP nomor 21 tahun 2024. Dan menuntut, meminta kepada Presiden Joko Widodo
yang telah menandatangani PP nomor 21 tahun 2024 tentang tabungan perubahan rakyat. Untuk diapakan? Untuk diapakan? Untuk diapakan? Dicabut. Kalau belum dicabut, kita tidak akan pernah pulang. Siap kawan-kawan? Sebelum dinyatakan dicabut, kita tidak pernah pulang. Siap? Mudah-mudahan istana mendengar apa yang kita katakan hari ini. Hari ini memang...